Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal munuh wal rasuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad bin al-Jalal al-Bantani usulihim wa furaihim wa dhamil kuki alim wa jumlah wa syekh imram biruhi syedil walid al-habib abdurrahman bin ahmad wa abdurqadir al-sajab ki haji abdurrahman bin ki haji abdullah wa man bana hadal masjid wa man salla fi hadal masjid wa man dufina fi hadal masjid wa syekh imram biruhi syed ki haji hasan basri wa syekh imram biruhi syed haqqa syekhina usulihim wa furaihim wa dhamil kuki alim wa jumlahin أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم بفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail ada di halaman 7 5 baris dari bawah ya. Wa annahu alaihi salatu wassalam. بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in wa annahu 'alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizan. Kembali sama-sama kita membuka kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya yang bernama Bahjatul Wasail. Telah sama-sama kita ketahui pada pembahasan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke alam dunia ini bukan hanya sekedar mengutus nabi dan rasul, tapi juga di samping itu Allah Subhanahu wa taala ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah. Allah Subhanahu wa taala perkuat para nabi, Allah taala perkuat para rasul, khususnya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan istilahnya mukjizat yang merupakan amrun kharikun lil adah, perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang tidak bisa terjadi pada diri orang lain, yang mana mukjizat ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi ataupun kepada para rasul, yang telah kita bahas bahwa begitu banyaknya mukjizat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para musuh nabi kita, orang-orang musyrik yang memerangi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian mereka itu percaya dan yakin bahwa nabi kita Nabi Muhammad memang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ada di antara mereka itu beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad. Namun istilahnya kalau nabi kita katakan adalah mukjizat. Kalau para wali istilahnya itu adalah karomah. Ya. Kalau orang soleh disebut dengan ma'unah. Dia ahli sholah wa taqwa, dia sholatnya rajin, ibadahnya tekun. Bukan wali sih, tapi dia bisa ngobatin orang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan satu ma'unah. Ada lagi yang istilahnya namanya istidraj. Ya, yang Allah taala berikan juga tapi kepada orang yang memang orang pasek. Orang itu pernah melakukan dosa besar,
atau orang itu berkelanjutan, berkesinambungan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Orang kalau terus menerus al-musir ala shagair, maka orang itu terbilang daripada minal fusaq, orang-orang fasik. Atau orang itu pernah melakukan dosa besar, itu pun sama terbilang orang itu orang fasik. Allah Ta'ala kasih, tapi istilahnya bagi orang yang fasik itu adalah istidraj. Ada lagi yang disebut dengan ihanah, yang terjadi juga kepada orang fasik juga, ahli maksiat. Kebalikan daripada istidraj di situ. Seperti yang terjadi pada diri Musailimah Al-Kadzdzab. Yang pernah dia itu mengusap kepala anak yatim, tapi ternyata ketika diusap itu anak yatim rambutnya pada rontok. Itu ihanah dari Allah Ta'ala. Ya. Ini sudah kita terangkan pada pengajian yang telah lalu. Kemudian wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Shadiqun artinya adalah shadiqun, beliau itu adalah orang yang benar. Benar dalam apa? Fi jami'i ma akhbara bihi. Benar dalam seluruh apa yang beliau khabarkan. Benar dalam seluruh semua apa yang beliau sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Jadi apa yang Nabi bawa kemudian sampailah kepada kita, itu memang semuanya adalah satu, merupakan hal yang benar. Yang kesemuanya itu anillahi ta'ala, semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan bisa-bisaan Nabi kita. Jadi itu merupakan bukan buatan-buatan Nabi kita. Tapi semuanya apa yang Rasul sampaikan kepada kita sehingga kita bisa mendengarnya sampai kepada kita, maka memang itu semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bebuatan Rasul, bukan bibisaannya Rasulullah, enggak, bukan. Tapi semuanya itu adalah bersumber dari Allah Ta'ala. Seperti apa? Bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasul kita. Yang memang benar adanya. Kendatipun memang kita belum merasakan. Belum kita rasakan, belum kita saksikan. Tapi memang itu benar adanya. Seperti apa? Minas sirati, seperti yang namanya as-sirat, jembatan. Ini kita nanti bakal melewati yang namanya as-sirat. Bukan siratul mustaqim ya, sirat itu. Jembatan. Semuanya pada lewat situ. Kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Begitu juga benar adanya yang namanya sirat, fal ibadu mukhtalif mururuhum, maka nanti semua hamba yang melewati as-sirat itu mukhtalifun mururuhum, semuanya bermacam-macam ketika melewati yang namanya jembatan. Fasalimun, ada yang selamat. Wamuntalib, ada juga yang binasa. Ada juga yang terpleset dari sirat tersebut.
Bahkan di dalamnya kita baca ada qala Nasr bin Muhammadin As-Samarqandi. Berkata Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, dalam kitabnya yang bernama Tanbihul Ghafilin, ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Kalau mau kita artikan Tanbihul Ghafilin itu, tanbih artinya memberikan peringatan. Tanbihul Ghafilin maknanya adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Jadi isi kitab itu memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang lalai di alam dunia ini. An ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ini Ibnu Mas'ud ini merupakan salah seorang sahabatnya Rasulullah, namanya adalah Abdullah, kunyahnya namanya Abu Abdurrahman namanya. Bahkan kalau kita baca tarikh, kalau kita baca sejarah, yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, beliau merupakan bukan sembarang sahabat. Tapi dikatakan oleh para ulama, beliau ini min akabirihim fadlan wa aqlan wa qurban. Ibnu Mas'ud ini merupakan terbilang daripada akabiri sahabat, pembesar sahabat. Fadlan ditinjau dari segi keutamaannya, wa aqlan ditinjau dari segi akalnya, wa qurban min Rasulillah ditinjau dari segi kedekatannya dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Ini beliau min ahli Makkah, penduduk kota Makkah. Ibnu Mas'ud. Perlu kita ketahui, Ibnu Mas'ud ini merupakan pemegang rahasianya Nabi. Jadi beliau itu merupakan salah seorang kepercayaannya Rasulullah. Semua rahasia-rahasia beliau dipegang, dijaga, tidak disebarluaskan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau itu orang yang berkhidmat untuk menyediakan bantal atau tempat tidur Rasulullah. Jadi kalau Nabi pengen tidur, yang nyiapin alasnya, yang nyiapin bantalnya, itu beliau itu, Ibnu Mas'ud. Na'leh, kalau Nabi pengen keluar dari rumahnya, Nabi keluar dari satu majlis, Nabi keluar dari masjid, Nabi keluar dari tempat sholat, itu yang menyiapkan sendalnya itu beliau, Ibnu Mas'ud. Orang yang berkhidmat untuk mempersiapkan segala kebutuhan Nabi. Kalau Nabi pengen bersuci, Nabi pengen wudu, yang nyiapin air beliau tuh. Cuman beliau ini ditinjau dari segi postur tubuhnya, khafiful lahmi. Beliau orangnya apa? Kecil. Kurus, orangnya kurus. Enggak gemuk, enggak. Tinggi juga enggak. Syadidul udma. Kulitnya beliau enggak putih. Enggak kuning langsat, enggak. Tapi dikatakan syadidul udma, beliau ini sawo matang. Kulitnya apa? Sawo matang. Saking sangat kecilnya beliau itu, para sahabat kalau kumpul dengan para sahabat itu, para sahabat kan duduk gitu kalau lagi kumpul. Tapi beliau ini, Abdullah bin Mas'ud ini, diri. Sekalipun diri tapi tetap masih kelihatan kecil, ketutup sama para sahabat. Saking sangat apa? Kecilnya beliau.
Cuman meskipun kecil, beliau ini merupakan min ajwadin nasi tauban, orang yang paling bagus pakaiannya, dari segi penampilannya paling rapi. Kalau istilahnya, kalau Betawi bilang apa ya? Perlente apa ya? Gitu. Rapi gitu. Orangnya mah kecil. Biar kecil, tapi beliau itu min atyabin nasirihan. Wangi. Enggak bau ketek kayak gitu. Enggak. Ya. Paling wangi di antara sahabat-sahabat yang lain itu. Ya. Dia punya aroma tubuhnya itu karena senang dengan yang namanya minyak wangi gitu. Ya. Sampai-sampai kalau beliau keluar rumah itu para sahabat yang lain udah apal. Nah, ini pasti minyak wanginya Ibnu Mas'ud ini. Saya apal bener ini. Karena wanginya udah apa? Udah pada apal itu. Minyak wanginya. Ya kalau kita mungkin, wah ini pakai melatih nih. Oh, bapak ini biasanya nih. Ini pakai gahro nih. Nah, biasanya Pak Haji nih. Gitu. Ini para sahabat udah pada apal. Dia punya minyak wanginya udah apal. Nggak salah lagi ini minyak wanginya Ibnu Mas'ud. Jadi orangnya rapih, perlente, dan juga memang suka kepada wangi-wangian. Pernah suatu ketika beliau ini manjat naik pohon siwak. Naik pohon apa? Pohon siwak. Ya orangnya kecil, kira-kira nahwa ziro. Satu ziro. Satu ziro itu ada yang mengatakan cuma 50 cm. Satu ziro itu ada yang mengatakan 48 atau 50. 50 cm, bayangin tingginya. Kalau ucok baba kira-kira berapa cm ucok baba? Hah? Ini kecil, 1 ziro kira-kira. Ketika beliau naik kayu siwak, ketiup angin. Ketiup apa? Ketiup angin nih. Ibnu Mas'ud nih. Ja'alatir rih takfa'uhu fadhahikal qaum minhu. Kegoyangin sama angin nih. Jadi ketika naik kayu siwak, angin kencang ikut-ikutan goyang gitu. Lantas ada sahabat di bawahnya itu fadhahikal qaum. Sahabat pada ketawa. Yang menyaksikan beliau itu pada ketawa nih di bawahnya. Ketika itu ada Rasulullah. Lantas ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima tadhakun? Kalian ini para sahabat, kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud? Lantas kata para sahabat, ya Rasulullah, min dikoti syaqih ya Rasulullah. Saya ketawa karena ngelihat betisnya kecil amat, katanya gitu. Ketiup angin dia apa? Digoyang-goyang. Bagaimana kami enggak ketawa ya Rasulullah? Tapi apa balasan daripada Nabi kita Nabi Muhammad? Walladhi nafsi biyadih lahuma fil mizan athqal min Uhudin. Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala, lahuma fil mizan athqal min Uhudin. Kalau ditimbang-timbang, seandai kata ditimbang itu betisnya Ibnu Mas'ud, maka kata baginda Rasul, afqal min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada apa? Gunung Uhud tuh. Kalau mau ditimbang-timbang tuh begitu. Nah itu sekilas daripada apa? Biografi beliau. Kita tahu sejarahnya. Jadi kecil orangnya gitu. Nah, apa yang dikatakan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yaridun nasu jami'an as-sirata, semuanya manusia bakal mendatangi yang namanya as-sirat. Jadi semuanya ini kita al-awwalun wal-akhirun hatta al-kuffar
Orang-orang yang dahulu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sampai orang yang terakhir daripada generasi. Hattal kuffar, sampai-sampai orang-orang kafir pun. Itu semuanya mereka bakal melewati yang namanya as-sirat. Jisrun mansubun ala zahri jahannam. Wuruduhum qiyamuhum haulan nar. Jadi ini sirat ini panjang, cuman bawahnya itu adalah neraka. Nah, jadi kita kalau enggak bakal selamat kepleset di situ, ya berarti jatuh ke mana? Neraka. Ya. Jisrun mansubun. Jadi jembatan yang terbentang ala zahri jahannam, di atas titian punggung neraka jahannam, di bawahnya neraka itu. Adakum minasyara ahadu minasyaif, lebih halus daripada sehelai rambut. Syarah, satu helai rambut lebih halus lagi daripada sehelai rambut. Jadi bukan kayak jembatan kita baswai gitu, bukan. Kalau itu lebar, tapi ini lebih halus daripada apa? Daripada sehelai rambut bakal kita lewatin di situ. Ahaddu minasyif, lebih tajam daripada sebilah pedang. Ini digambarkan mithlul Musa. Seperti apa mithlul Musa? Yaitu seperti pisau cukur. Seperti pisau. Pisau cukur dikatakan itu seperti itu. Ya. Nah, cuman nanti keadaan mereka dalam keadaan itu semuanya berbeda-beda. Ada yang jalan yang ngerangka. Jalannya habuan, ngerangka. Jadi jalannya gak pakai kaki. Kayak biasa kita jalan tuh. Ya. Ada yang jalan biasa, ada. Ada yang jalan ngerangkak juga ada. Ada yang jalan yang ngesot juga ada. Jadi macam-macam ketika kita lewatin as-sirat itu. Ya. Lantas ketika itu ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima abta'ta bi?" Gitu. Ada orang yang jalan yang ngesot. Lelet, lambat gitu. "Ya Rabb, kenapa ini engkau perlambatkan jalan saya?" Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam ubti bika innama abta'aka bika amaluka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya sih enggak buat lalai engkau." Kata Allah Taala, "Bukan aku yang memperlambat engkau jalan dalam melewati as-sirat itu, tapi yang memperlambat itu adalah engkau punya amal." Jadi amal kita nih, kalau kita gegas, amalnya banyak, insya Allah jalannya cepat. Itu. Karena kita bakal melewatinnya itu panjangnya 3.000 tahun. 3.000 apa? Dikatakan dalam kitab Jawharut Tauhid, sarahnya itu, alfun su'ud, wa alfun hubud, wa alfun istiwa'un. 1.000 tahun nanjak. Oh, nanjak 1.000 tahun itu. Tipis. Tajam kalmusa, seperti pisau cukur. Wa alfun hubut, 1.000 tahun menurun. Jadi bukannya jembatan sirat itu begini lurus aja, enggak. Naik 1.000 tahun, alfun hubut wa alfun istiwaun. 1.000 tahun lagi mendatar. Naik 1.000 tahun, turun 1.000 tahun, mendatar berapa tahun? 1.000 tahun. Kira-kira mudah-mudahan nih kita bisa selamat, insyaallah mudah-mudahan selamat kita ya. Semuanya tergantung amalan kita ketika kita di alam dunia ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita melewati as-sirat itu bakal ditanya. Enggak ketika kita lewat begitu aja, enggak ada soal. Ada malaikat Jibril di situ, ada malaikat Mikail di situ. Yang keduanya menanyakan kita sambil lewat. Jadi ketika kita lewatin juga di situ bakal ditanya. Enggak lewat-lewat aja, enggak. Apa malaikat Jibril ditanya?
engkau diberikan panjang umur, kemana engkau habiskan umurmu? Engkau belajar ilmu agama, engkau dapat ilmu, kira-kira diamalkan atau tidak engkau punya ilmu? Disuruh Al-Qidah, Malaikat Jibril, Malaikat Mikail. Ditanya. Ya. Nah ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewati as-sirat. Nah ini penjelasannya masih panjang. Tapi insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Karena malam ini kita ada maulid juga. Jadi kita bagi-bagi waktu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca maulid, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Wijo Asmoro ya, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في الليل والنهار Thank you.
aqdarihil qismah. والغيوم صلى عليه وعلى آله Bibisyarah laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Illallah, Allah Akbar, Subhanallah. Wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Thank you.
simatil mamdud. مذعناً لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.